Kalau buka baju, terutama perempuan, ajarkan anak kalian, anak perempuan kalian, anak laki-laki, khususnya perempuan, istri-istri kalian, ajarkan zikir ini, kata Habib Ahmad. Supaya kalau di kamar nanti buka baju, mau ganti baju, ada di kamar kita makhluk-makhluk yang kita nggak lihat, dia langsung tertutup. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Coba rame-rame kita baca. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Kita jangan kaget satu kali baca mata mereka enggak lihat, karena tadi Sayyidina Ali udah bilang ini zikir mengalahkan api, mengalahkan air, mengalahkan besi, mengalahkan semua, kalah dengan zikir. Termasuk pandangan-pandangan jin enggak bisa melihat aurat kita kalau kita baca.